Dan saya Cik Kelana ni lah. Arwah Cik Kelana ni. Anak Mak Inon. Arwah Mak Inon. Yusof Kelana eh? Bukan Yusof Kelana. Adik dia. Adik dia. Oh, Adik. diorang ni anak Mak Inon. Anak Mak Inon. Oh, ya ke? Okey. Yusof Kelana tu anak Mak Inon tu. Oh, tak tahu. Dia ke bahagian filem. Dia ke arah filem. Bahagian, bahagian bahagian muzik. Adik dia ni bahagian gangster. Coket tu dia pegang laman tu. Ah. Macam-macam cerita kita ni. Tak terurus pun tak urus. Dia jumpa seorang penyanyi. Dia jumpa seorang penyanyi. Lepas tu? Cepat lah penyanyinya. Siapa? Cepat lah, ya bang, penyanyinya. Ha, daripada Topika tadi tu, nak dijadikan cerita lah ni. Dia yang bawa ya bang ni. Masuk ke kemesah ni. Bawa ya bang masuk kemesah. Ya bang ni pula ada suara emas. Ada suara dia lah. Orang cakap. Macam mana suara Jamal, suara Piramdi kan. Orang tahu kenal suara kan. Itu yang boleh jadi jimbara tu. Ya bang pun bertapa juga kat dalam ni. Kampung ni dulu. Tahun berapa? Tahun ke dua tahun? Dia bertapa. Tinggal di situ lah. Baru kita tubuhkan jimbara ni tadi. And then jimbara ni pula. Dia yang bagi ni arwah Cik Lana ni. Dia bagi dulu Jinbara Jingga. Uyo, kenapa begitu sekali namanya? Kita orang pergi MI. EMI. Banyak sangat nama, banyak sangat nama orang putih grup-grup ni. Kan? Kita orang dah tubuh grup lah ni. Dah masuk yang Jinbara ni tadi lah. Dah pakai yabang sini ni. Kita pergi ke Jinbara. Tapi tak dapat nama lagi. Pergi ke MI. Ceritanya ni Cik Azmi. Allah yarham Azmi. Cik Azmi. Allah yarham Cik Azmi. Ni banyak sangat ni nama-nama orang putih ni. Kan? Kita tukarlah kepada nama Melayu. Macam-macam lah nama. Bujang Gora lah, apalah. Macam-macam lah nama kan. Alah arwah Cik Lana ni. Jinbara Jingga. Tu yang dapat Jinbara tu. Tapi ambil Jinbara je. And then ada maksud dia. Dia dengan arwah. Arwah Andi Rahman ni, orang ni memang dia punya pemikiran, dia bukan fikir hari ni tau. Dia fikir yang akan datang tau. Arwah ni. Acak dia. Dan dia orang kawan baik juga, dia berkawan baik lah. Dia kira brother lah tu, Cik Kelana tu, brother daripada arwah Andi Rahman ni. Dia kenal lah ni. Yang sayang dia orang lah ni. Pindah kata, Andy Rahman kalau jalan dekat Coket tu selamat lah. Selamba. Bukan Coket. Satu negara, Bayat. Satu negara jalan selamat. Ya, Bayat. Satu Malaysia ni pun dia selamba jalan. Negara pun dia boleh lepas je. Selamba je tu. Malaysia ni, satu Malaysia kita orang pergi konsert. Tak pernah tak ramai orang dekat dalam bilik kita orang. Pergi mana saja penuh orang. Dia ni bawa ni, dia ni bawa ni, dia ni bawa ni. Macam-macam orang datang. Kita semua tak pernah tengok. Disebabkan Jimbara ataupun disebabkan orang nak jumpa Andy Rahman? Arwah Andy Rahman ni. Dia punya connection ni kuat. Pergi Perlis. Ada orang Perlis. Pergi Penang. Ada orang Penang. Ada pergi Kedah. Ramai. Hari ni orang lain. Besok orang lain pula datang. Lusa orang lain pula. Kalau seminggu kita orang duduk situ. Seminggu tukar-tukar orang. Arwah ni punya connection. Punya dahsyat. Bertambah ingin tahu saya apakah rahsia orang ni. Arwah ni dahsyat. Bukan cakap dengan calang orang. Bukan dengan calang orang eh? Bukan dengan calang orang. Dahsyat cerita kena buat filem satu hari ni. Ya, yeah, betul. Kalau ada rezeki. Remy Ishak sebagai... Nak dia buat cerita tu semua. Kita buat balik daripada first Topika tu sampai ke Jimbara ni pula. Jimbara ni pun ada pula cerita dia. Topika, Topika.
Dah dapat ya bang tu. Jadi gitar. Okay. Ya bang, penyanyi. Cepat tukar ke gitar and penyanyi. Gitaris saya first tu arwah Abajit. Energi gitar first. Oh ya ke dia. Saya topika, saya belajar-belajar muzik ni, saya belajar bawah pokok je, bet. Saya bukan belajar sekolah. Tapi orang-orang yang main club ni yang datang jumpa arwah Handi Rahman ni, dia connection dia banyak ramai. Dia orang yang mengajar saya ni. Saya belajar kat dia orang ni lah. Zul Bagus. Zul Bagus, drama Zurah dulu. Zul Bagus. Siapa lagi ya? Abah Ito. Nasir Gani, Abah Gani. Gani Blues. Blues Gang. Abah Gani. Gang. Abang Joe. Eh, ramai. Yang datang. Abang Min, Jasmine. Jasmine Energy. Kita orang belajar daripada dia lah juga. Dia, dahsyat tu energy tu. Tu dulu. Anak buah dia ada seorang main keyboard. Masa zaman Topika. Oh, dahsyat. Kalau di Topika ni satu album saja disebabkan oleh dua Topika album. Satu album first, saya tak ada. Oh, lagi masa kemudian album kedua tu. Saya, lean gitaris and then keyboardist boy. Cepat menyanyi lah. Kenapa dua album dan kenapa nak tukar pada Jimbara? Sebabkan nak pindah kepada lain syarikat rakaman. Saya dah main dengan Topika. Saya fokus 4 orang. And then jumpa Yabang ni. Bila jumpa Yabang tu yang ganti nama Jimbara. Disebabkan Yabang, korang ganti nama kepada Jimbara. Yes. Kerana konsep dia telah lebih berubah. Vokal dia. Vokal dia tu. Dan vokal dia tu membawa konsep lagu pun berbeza. Lagu rock. Slow rock. Kalau cepat, slow rock lah. Ballad sikit, cepat. Suara dia. Kalau Yabang ni, slow rock. Rock. Jimbara. Cik Kelana yang jumpa Yabang. Yes. Dan terapkan ke dalam. Yes. Tropika yang menjadi Jimbara. Dia bawa jumpa arwah Abandi. Abandi gilap si Abang ni. Pompang, pompang, pompang. Itu yang boleh jadi Jimbara tu. First album Hui Ayahui. Apa maksudnya tu? Atas dam. Atas dam tau. Ni kita orang atas rakit. Atas rakit tau. Atas dam tu. Ni. Ni atas dam ni Pui Ayahui. Masuk dia pui. Ayah. Kena ludah. Hoi. Ayahui. Pui Ayahui. Ini lirik siapa ni? Andi Rahman lah. Arwah lah. Ni. EMI zaman ni. Takat bontotnya ni. Semua rambut takat bontotnya ni. Tak apa saya rambut. Masa dengan Abang Klasik, potong rambut. Kalau tidak, rambut saya memang takat bontot mah. Saya, Cepot, Yabang, semua takat bontot. Am semua, Lin semua takat bontot. Yang jadi tu Jimbara tu. Pasal disebabkan suara dia lah. Kita ubah. Apa yang mengakhirkan zaman Yabang dalam Jimbara? Yabang ni, bila lepas pada Jimbara Puyi Ayahoy, kita ada buat Sing Kuang. Apa maksudnya tu Sing Kuang tu? Sing Kuang ni, dia bahasa Yunan, bahasa Cina. Bahasa Yunan lah, bahasa Cina. Dalam lagu-lagu dia ni pun, macam-macam lagu yang orang cakap memang mengenai diri, mengenai double meaning lah kalau orang betul-betul yang baca. And then kita orang punya album ni pun dikaji oleh budak-budak UiTM tau. Dia orang buat kajian, dia orang belajar apa makna meaning-meaning ni. Walaupun kita orang rock, tapi kita orang sebenarnya arwah Handi Rahman ni dia banyak cerita-cerita liriknya jugalah. Dia yang cerita lagu, cerita lirik ni. And then sambil tu pun dia suruh kita buat lagu juga. Antara kita orang ni kena ada lagu satu. Kalau tak ada lagu jangan. Dia suruh kita buat lagu tau. Zaman tu kita mana lagi kita tahu zaman tu. Yang berdaya je. And then dia yang guide apa semua. And then meaning-meaning pun dia daripada kehidupan lah. Sing Kuang ni?
Shin Kuang ni bahasa Yunan. Dia maksudnya bintang. Bintang. Ya. Yeah. Shin Kuang. Kenapa dia ambil unsur Yunan pula dalam penulisan dia? Dia ambil bintang tu supaya kita menyelah. Dia ada maksud dia sebenarnya. Baik. Dia supaya kita ni, kalau belian tu, kalau kita dapat daripada tanah, tak jadi, tak ada apa pun. Orang pun tak tahu. Tapi kalau kita dah gilap dia, oh, dia menyelah. Itu yang datangnya Shin Kuang ni tadi. Hmm. Ha, dia ada meaning tu sebenarnya. Dia menyelah diri kita sebenarnya. Kita ni jual lagu, jual diri kita sendiri sebenarnya. Kan? Ha. Jual diri kita sekali Ha. Zaman tu, lepas tu sampai ke zaman Suatu Evolusi Zimbara. Third album. Suatu Evolusi. Shin Kuang ni, zaman Shin Kuang ni ujungnya Atan masuk. Pasal drama kita orang dah tak ada. Drama Atan namanya. Abangnya, Abang Yakin lah. Zaman Puyi Ayahoy. Puyi Ayahoy, habis Puyi Ayahoy dia tak ada. Dia dah keluar pasal kaki dia sakit. Dia dah tak ada dah. Diganti oleh drama lain. Ganti Harry Leon. Tapi tak berapa sangat, dia orang pun banjur apa semua. Banjur pun ada dalam zaman ni, Shin Kuang ni. And then buat Jimbara Suatu Evolusi. Jimbara Suatu Evolusi. Jimbara Suatu Evolusi. Zaman ni. Lawal album ada konsep. Zaman ni. Ini arwah punya kerja lah ni semua ni. Dia yang buat ni semua ni. Zaman tu. Kita mana dia dah tahu apa. Kita ikut je zaman tu. Oi, dahsyat dia punya pengkajian dia, dahsyat. Dia hari-hari jauhnya kita. Sampai zaman tu, yang dikatakan Harry gitaris tu, sekarang namanya Apak. Zaman tu masuk muzik-muzik. Muzik lagu hilang. Lagu hilang. Lepas tu kita orang time practice, Apak ada. Harry lah zaman tu. Harry kita orang panggil. Harry ada zaman tu. Tapi Abang tak ada. Masa kita soundcheck. Lepas tu habis soundcheck. Malam tu kita nak main. Si Abang tak ada juga. Dengan Harry tak ada. Malam tu. Malam muzik-muzik tu. Malam yang korang kena perform muzik-muzik. Ni muzik-muzik mingguan eh. Mana muzik-muzik mingguan nak apa? Semi-final, yes. Semi-final. Lagu hilang. Siapa yang perform malam tu? Malam tu panggil sepupu Atan. Nyanyi. Sepupu Atan main gitar. Sepupu Atan main gitar. Dia ganti Harry Khalifah. Cepot yang menyanyi malam tu. Lagu hilang tu dua orang. Cepot dengan Yabang. Lagu hilang tu. Jadi Cepot nyanyi seorang lah. Cepot nyanyi seorang. Betul-betul hilang. Penyanyi dengan penyanyi dengan gitar hilang. Zaman tu. Zaman Tropika pula. Zaman Tropika pun, zaman tu, lupa nak cerita ni, zaman Tropika ni. Kita orang dah siap Tropika recording. Lepas tu Banjo buat ada GFC dengan ada lagi satu grup. Dia ada dua grup tu. Yang satu grup tu tak keluar. Kena ban. Siapa? Satu grup tu. Dan lagi satu grup. Apa nama grup dia? Saya tak ingat lah nama grup dia tu. Tapi budak-budak UITM. Tapi penyanyi dia Mick Jagger tu. Penyanyi dia dahsyat. Budak Sabah ke Sarawak penyanyi dia. Oh dahsyat. Kenapa band tu tak keluar? Kena band. Oleh? Masa lagu. Masa lagu. Masa lirik. Kena band.
Jadi album pun tak keluar. Album pun tak keluar. Dead Gypsy yang keluar, Dead Gypsy dengan BMG. Dead Gypsy tu cerita dia, dia orang dah siap dah. Basis dia pula lah, balik kampung. Balik kampung tak tiba-tiba nak rekod dah ni. Saya bawa habis rekod dengan Tropika lah zaman tu. Zaman tu dah habis dengan Tropika. Lepas tu Banjo panggil saya. Banjo panggil saya pergi praktis dengan DGFC punya budak. Dengan Acid, dengan Jembu zaman tu. Untuk rekod DGFC? DGFC, yes. Akin yang main DGFC, bass? Yes. Otak ibu kota tu. 80% lagu saya yang main. Beberapa lagu lah ke full the whole album? 8 lagu. 8 lagu? Yes. Saya yang main. 2 minggu je saya praktis Pak dekat studio Wing. Dekat Segambut zaman tu. 2 minggu je saya praktis dengan dia orang. Terus rekod. Tapi Abang Joe dah bagilah macam mana ni apa semua kan. Cuma lah ada lagu slow dua saya tak dapat main. Pasal tak cukup. Memang zaman tu kita mana dah tahu kita main je kan. Dua lagu slow lah Abang Joe main sendiri. Bass dia Joe bass. Main sendiri bass tu? Yes. 8 lagu memang saya pepah semua tu. Dengan Kota Ibu Kota tu saya yang belasah tu. Ibu Kota. Itu yang arwah Tony duk ngejik saya tu. Ni lagu ni aku pun main line dia ni kan Tony tak tahu orang pun oi dia tu legend tu dia pun dahsyat tu man. Saya panggil dia Mayong. Dia Mayong. Mayong tu maksudnya apa? Grup apa nama grup dia orang putihnya grup tu? Ada Cina basis John Mayong. Basis memang handal basis tu. Lupa dengan dia. Panggil Tony Mayong. Korang DGFC dengan Spider mana dulu? Masa dengan dia orang sama naik lah tu dengan kita orang. Dia orang sama Singkuang. Jimbara. Singkuang tu sama naik. Tahun 98. 98-99 lah macam tu. Kenal dia orang masa tu eh? Dekat nak rekod. Masa suatu evolusi tu. Lah. Dia orang pun dengar nak rekod zaman tu kan? Tu kenal dia orang tu. Habis show-show pun pergi juga. Ada show dengan dia orang. Main sekali dengan dia orang. Itu yang kenal baik dengan Tony. Baik. Dengan arwah tu. Baik. Saya memang rapat juga dengan dia. Tapi Atan lagi rapat dengan dia. Kita apa semua dia call Atan. Atan lah. Pergi ubat dia apa semua. Atan lah membawa dia pergi sana pergi ke sini. Atan tu. Atan pun dahsyat daripada Banting sampai sini praktis tu. Gila lah tu budak. Itu budak dahsyat lah. Itu drama dahsyat. Tak ada orang macam dia lah. Budak-budak sekarang lah tak ada. Kesungguhan dia tu dia memang budak seni. Atan tu. Abang Ed bayang lah, dia kerja KLA sana tau. Dia kerja sana. Balik sini, praktis lah kat sini. Tidur kat sini, besok pergi kerja. Dahsyat eh? Dahsyat. Dahsyat. Disiplin dia. Bagus sangat budak dia. Tan tu. Betul. Setuju sangat tu. Tan paling muda je marah. Disiplin dia, budi pekerti dia. Tan. Dapat dia. Tan. Tapi macam-macam juga lah hal kita nak kena tempuh ni. Dia dah hilang, kita mencari lah. Itu yang kita orang diam ni tu. Tak jadi apa. Tapi ada kat show-show pun semua kan. Cepat ada ni. Kita zaman tu belum lagi. Tak ada siapa pun lagi belum lagi. Cepat nak nyanyi Kasih Nyelela macam mana. Cepat Cinta Pantai Merdeka boleh lah. Dia tak boleh Kasih Nyelela. Dia tak kena lagu suara dia. Sidah dia tu eh. Lain. Tak sama. Dalam satu album Cepat mesti ada. Satu album baik semua satu album semua ada Cepat satu lagu. Dia handal. Cepat tu. Handal.
Andal juga tu. Dari segi apa? Eh? Eh, dia nyanyi pun berisi juga tu. Bukan nyanyi biasa-biasa juga tu. Arwah Andi Rahman juga mengajar orang. Tapi bahagian masing-masing lah. Tapi untuk Jimbara, kat dia tak kena lah. Itu yang kita bincang-bincang-bincang. Cik Mok lah masa tu. Arwah belum meninggal. Dia orang bincang-bincang-bincang. Dapat Abang Tia. Itu yang Abang Tia nyanyi Farhana tu. Tia berapa berapa album eh? Satu, dua. Tia, dua, tiga album tak ada. Banyak juga eh. Ha, kolaborasi. Lepas tu Jimbara apa? Yang masa lagu Farhana tu. Patah Pusing. Tu masuk Abang Tia. Lepas tu kita ada kolaborasi mental. Itu yang masuk lagu-lagu orang lah. Kita orang main lagu orang. Lepas tu interpretasi mental. So, dengan Warner Music lah zaman tu. Cik Mok eh? Warner Music masa tu? Cik Mok bawa lah zaman tu. Itu yang arwah tu. Zaman tu kita orang dah siap ke Patah Pusing tu. Nak bagi cover album lah tu. Cik Mok nak datang arwah meninggal. Mengejut eh? Secara mengejut? Yeah. Saya masa tu, saya duduk di Banting. Dekat tempat Atan? Matan. Saya duduk Matan. Dua tahun Matan. Ya. Duduk Matan. Dua tahun, tiga tahun saya duduk Matan. Tapi banyaklah mak angkat saya kat Banting tu. Banyak mak angkat kat situ? Ha. Mak dia pun mak angkat. Ada yang suku-suku dia orang pun, makcik-makcik dia pun. Saya ada duduk rumah makcik dia orang pun. Saya duduk. Ha. Saya di Banting. Dengar arwah meninggal. Terus saya balik sini. Itu yang dapat. Last tu, itu yang dapat. Mandikan jenazah tu. Tak ada rapat dengan arwah tu zaman tu. Adik-adik tu semua tak cakap apa. Dia pun kenal saya. Memang saya rapat. Sampai ada satu hari tu dulu. Orang lain semua dah pergi kerja apa semua. Dia orang semua ada kerja apa semua. Saya dengan arwah. Apa kita nak buat ni sini? Jomlah kita pergi naik atas. Masa tu saya ada scrambler lah. Member bagi kan. Saya bawa arwah tu pergi naik atas. Pergi naik hutan. Cari pokok. Dia macam pokok kelapa. Pokok baih nama dia. Buat penyampu lidi. Macam kau pinang semua tu ke? Eh, betul. Batang-batang penyampu, batang pinang. Tapi dia punya jahat pelepah tu macam pokok kelapa. Pelepah dia tu kasar-kasar tau. Dia punya tu. Itu kita orang. Saya dengan dia lah. Yang lain semua banyak kerja. Ada kerja luar lah. Dia orang ada buat kerja luar apa semua kan. Dia ada kerja lah kira. Saya tak ada kerja masa tu. Saya mengikut dia je. Duduk pun rumah dia. Pergi dengan dia. Itu yang dapat buat cinta kita tu. Dapat projek cinta kita tu. Producer jumpa korang. Arwah Adi Rahman. Dia kenal semua ramai. Okay. Itu. Kenal dengan siapa ni buat. Baru Syamno lah buat. Baru Syamno. Baru Syamno pun kenal Adi Rahman juga. Kenal. Kenal sangat. Brother-brother dia. Brother-brother dia tu. Arwah. Dia bukan silat di sini je tau. Dia pun di luar pun ada. Dia pun silat juga tu dulu. Dia pun mengajar orang di luar juga tu. Rahman ni pun mengajar orang di luar. Ada. Roshan Nur antara anak murid dia ke? Silat. Itu tak tahu lah. Tapi dia orang memang adik-adik dia orang lah tu. Nama-nama tu. Eh, dahsyat dia orang ni. Apa dia dahsyat? Bukan nak cakap main-main dia orang. Dia pergi pun muda lah. Dia lahir tahun 61 atau tahun 62 tak salah saya. Ya, betul. Dia meninggal dalam umur dia 50. 50 tu, 57, 57 lah sekarang. Ya, bayi-bayi saya sekarang. Dari Topika tu saya paling muda. Budak zaman tu. Tapi lepas tu main tu dia FC lah juga eh. Abang Jo lah. Buat ni. Dia pun dapat juga dengan arwah bandi tu zaman tu. Dia datang. And then arwah bandi ada buat lagu. Yang masa dia keluar apa. Abang Awi kan. Abang Awi keluar. Wings. And then Mel. Abang masuk. Lepas Mel. Mel sekejap je. Orang asing, album asing. Mus eh? Mus Mel. Mus Mel menyanyi untuk Wings eh? Lepas Mel lah, lepas Mel. Okay, saya ingat apa. Lepas tu dia orang ada projek dengan Abang Mus.
Mana mungkin Hati kan sulam lain. Apa dia? Mata hitamku, hati Bimu sulam hitamku. Lain. Hati sulam lain. Itu lagu arwah abang dia tu. Ya, lirik abang Lolok. Hmm. Nah, dia orang punya kerja lah tu. Hmm. Sikro sound dia orang punya kerja. Oh, atap sikro. Syurga. Best betul zaman tu eh. Saya tak dapat merasai zaman tu. Oh, faham. Meriah tu. Oh ya, betul. Zaman tu dahsyat. Ha. Kat situ saya belajar. Banyak juga saya belajar dengan diorang ni semua. Sekolah saya tak belajar. Ni toge-toge ni saya time sekolah je saya belajar. Dan cerita lah, saya tak pandai pun baca toge ni. Baik. Terang je saya cakap. Tapi kalau baik budak-budak ni main, saya tahu, boleh tahu ni. Korang main ni tak cukup. Macam tu. Pasal kita kalangan orang-orang bagus-bagus. Saya jamming dengan Abang Min, Tok Gani Blues, drama Zul Bagus, gitaris arwah Abajid, Ajit Energy dulu. Oi, dia orang je dahsyat-dahsyat dulu dia orang belajar. Dia orang pukul tanah liat tau kalau drama dia. Kalau gitaris tu kena ketuk dengan tu. Dengan apa kalau belajar tu apa kayu ni. Kayu pembaris kayu pembaris. Dia orang main club dulu. Kalau tak betul, oh kena. Dah lah kena bayar duit. Lepas tu kena potong gaji. Kena pukul lagi. Bengkak-bengkak tangan tu. Dia orang ni yang belajar dulu. Saya dengar cerita. Oh macam ni belajar. Itu yang dia orang dah cakap main. Tapi dia orang tak boleh buat lagu. Tapi dia orang tak boleh buat lagu. Kenapa dia Kenapa lagu orang. Dia orang banyak main lagu orang. Kita orang sampai ke satu tahap Tropika, kita orang dah berhenti dengar-dengar lagu orang ni. Tak main lagu orang dah. Kita main lagu sendiri. Itu yang arwah aja. Cipta lagu. Bila dah main lagu orang ni semua, itu yang payah nak cipta lagu. Akan masuk lagu orang kat dia. Dia bukan tak boleh cipta lagu, tapi lagu dia akan buat lagu itu akan termasuklah lagu orang macam tu lah. Boleh-boleh buat lagu, bukan tak boleh. Tapi unsur-unsur lagu orang tu terlalu kuat masuk dalam lagu kita nanti kan? Tapi diorang dahsyat. Kita orang tengok diorang main masa zaman-zaman club dulu kan. Oh dahsyat-dahsyat diorang ni. Takut kita tengok diorang. Energi memang dahsyat kan club kan? Zaman tu dahsyat. Baik. Kita orang pergi tengok. Depan tu ni. Lepas tu tu air tu sampai. Macam-macam air ada kat atas meja. Orang bagi kan. Yang penonton-penonton bagi. Kita orang duduk depan dengan arwah baca apa semua. Ingat kita kaki ni. Kita tak kaki tu. Kita bukan kaki minum. Tak kaki minum. Bawa malik lah. Zaman tu. Tapi dah yang zaman-zaman dia ambil-ambil artis tu. Zaman tu kita orang stop lah. Dia ambil artis macam mana? Dia ambil artis? Yalah, zaman-zaman tu kan artis kena tangkap apa semua kan. Zaman, ada satu zaman tu lah. Memang diorang tangkap artis yang mana artis kena barang lah. Kan? Oh, ada time tu masa tu? Oh, zaman, ada zaman yang mana diorang akan buat check up terhadap para artis untuk tengok ujian darah atau ujian kencing semua eh? Tak ada, bukan macam tu. Diorang roblox ke apa ke, diorang tangkap. Nampak artis dia, pergi cek. Urine. Dulu tak kisah. Dulu tak ada no problem. Ada zaman. Lepas zaman potong rambut tu lah. Potong rambut, lepas zaman potong rambut, ada pula zaman ambil ni kan, ambil barang pula kan. Zaman tu pula, aduh. Oh, macam-macam kat kita orang tempuh. Itu orang zaman Jimbara pun, Puyi Ayah Hoi, kita orang banyak kat, kita orang pergi show. Dengan zaman tu, Musatira. Wah. Zaman Nescafe. Dengan Musatira, Musatira sebagai apa? Zaman Nescafe masa tu. Dia yang bawa. Bukan. Dia ada konsert-konsert dekat tempat askar lah, apalah semua tu. Okay, okay. Bawa Nescafe punya brand lah. Zaman tu. Musatira lah kepala. Musatira kepala dia. MT Serio.
Tapi masa tu zaman tu dengan Musafira lah tu. Heaven Studio. Yes. Heaven Studio. Palut masa tu kerja kat situ lah. Palut. Lepas tu Palut ikut kita orang. Palut, Palut dalam gambar, dalam ini gambar dia, dia dia sebagai korang punya apa? Dia PR and manager lah. Dia yang tukar orang kita orang. Okay. Dengan kereta gelisa dia tu. Lima orang sendat-sendat dalam kereta dia tu. Bawa. Penuh-penuh je tu. Zaman tu baik penuh, Pat. Muat. Dengan bawa dia punya kick dia tu, apa. Pedal dia. Dengan snare dia. Kita orang bawa gitar. Muat. Dengan, muat. Dalam gelisa lima orang. Dengan snare. Kedah ke. Dengan gitar. Lepas. Zaman tu. Nasyat. Zaman tu saya kurus lagi, kering zaman tu. Masih sama saiz dengan cepot lagi eh? Ya, nah, semua sama je. Dengan yabang-yabang semua. Zaman Nescafe zaman tu. Itu yang saya pernah jumpa Harry. Harry tu pun ada ada grup kat dulu zaman tu. Apa nama grup dia? Ha, kita orang saing-saing dengan dia lah tu. Itu zaman. Tadi yang mula-mula cakap Harry Leon tu, ialah Harry Khalifah. Drama. Oh, tu Harry Harry drama. Harry Khalifa apa lah. Apa tu. Dia ada grup dia masa zaman Nescafe tu kita orang pernah jumpa dengan dia. Ah, betul. Dia ada band lain masa tu. Dia ada band lain, dia main dengan band lain memang. Dah tidak tak arwah Abaji dah tak ada, kita orang pakai Abacik ya. Acik ya. Acik ya siapa? Acik lah. Sebagai gitaris. Haa. Gitaris. Sekejap. Lepas tu pakai yok. Apa yok? Yok double neck. Yok sagor. Yok double neck. Lepas juga dekat ABPDH. Main dekat ni tu. Jangan buat hal. Main dekat apa? Genting. Genting. Arena of Stars. Dahsyat. Tak ada bilik. Dahsyat zaman tu. Pakai apa? Tok Sedo. Tak Sedo. Tak Sedo. Dahsyat. Ya, tak sedo teman tu. Kampung kemensah pakai tak sedo. Dah lah. Janganlah. Habis kita rock. Lima kata sedo. Kerian semua masa sin. Aduh, aku cakap. Nggak bayuk-bayuk ke lah. Ini 40 tahun ni. Ni ya. 30 tahun bayuk. Sekali tengok Arena All Star tu, besar macam tu orang ramai tu, gigi kepala tu. Yang mahal. Oh, yeah, kita orang macam, kita orang terpilih jugalah sebenarnya. Kalau nak cakap kita orang ni pandai sangat pun tak ada. Tak ada lah terror ke mana-mana pun main. Main. Ramai dia budak-budak lagi terror lagi, bagus lagi kan. Ha, tapi dia orang dapat terpilih jugalah. Arwah tu juga yang bawanya kita orang ni. Sampai ke situ juga ah. ABPDH tu main tau. Bukan main-main tu. Ha, tapi bila nak jadi, tu yang penyanyi hilang. Penyanyi hilang ketika nyanyi lagu hilang. Di music semifinal. Itu, ya bang. Ini pun hilang juga sekali lagi. Kan Bantia hilang juga. Apa buat apa last album tu kolaborasi interpretasi mental kalau macam senang cerita lah macam spider lah jadi tu kita orang baru nak jadi penyanyi lagi baru nak jadi penyanyi lagi apa nak jadi baik kan. Lagi. Kasihnya Laila ialah Harry Khalifa. Harry Farhana Farhana Anjang. Yes. Farhana Bu Anjang. Tapi permainan dia dahsyat. Kita tak dahsyat sebagai pemain. Pemain dahsyat. Bukan saya nak cakap bohong. Abang cakap je, cakap lagu apa tadi jalan. Anjang ni. Anjang. Tali putus. Tali apa putus? Lagu cantik jalan. Show live oh. Live. Cantik jalan. Tapi setiap kali show, setiap kali itulah tali putus. Padahal dah tukar tali baru.
Wah, dia punya main bersungguh dia tu. Abang Jam ni. Oh, tapi dahsyat. Dia memang dahsyat. Sebab permainan, saya memang respect dia. Dahsyat. Harry pun dahsyat permainan dia. Ya. Bukan nak cakap. Dia pun dahsyat juga tu permainan dia. Memang. Kita dalam grup, 5 orang, kita grup, kalau main pun macam mana, saya main base pun, dah, ikut grup juga. Grup cakap tak okey, tak okey lah, kita buat baru. Kita grup, arwah ni ajar kita berkumpulan. Kan? Bukan kita untuk kita seorang. Pasal kita nak mendengarkan untuk orang ramai. Bukan kita nak dengar untuk kita seorang-seorang. Kan? Yang arwah ajar kita tu. Kita buat lagu ni untuk pendengar orang ramai. Kan? Zaman memang arwah ajar memang kita bekerja dalam kumpulan lah. Bekerja dalam satu kumpulan lah. Dia macam tu lah. Kita orang pun kena kecus lah. Itu dengan arwah tu. Sebelum kita orang khususkan budak-budak sekolah tu, kita orang pun kena khusus juga. Kena khususkan dulu oleh dia. Ramai kena khusus. Hari kena khusus dengan dia. Yang album yang diproduce, beberapa lagu yang diproduce oleh Tony tu dinyanyikan oleh, satu lagu dinyanyikan oleh Cepot, satu lagu akan dinyanyikan oleh Dan lah ya. 10 lagu tu nak kena buat. Baik. Yeah. Tapi arwah tu minta Cepot nyanyi 2 lagu. Lagu Datuk dengan lagu Cepot. Lagu Datuk dengan lagu Cepot seorang. Tidak. Pasal lagu Datuk tu dia bagi untuk Cepot. Datuk tu dia cipta lagu untuk Cepot. Kat bank lagu dia, dia ambil. Dia cipta lagu tu untuk Cepot. Dia dengar suara Cepot, itu pasal dia kita joint venture dengan Luncai Mas. Itu rezekinya. Ceritanya macam tu. Jadi lepas PKP nanti ni kita jangkakan insyaAllah Jimbara akan meneruskan lagi. Ya, betul. InsyaAllah. Penerbitan insya album ni. Atas rasa hormat juga terhadap Tony kan? Ya, betul. Sign dah kontrak. Baik. Sign dah kontrak dah. Bagus lah. Cuma, nak kena meeting balik lah. Pasal, arwah ni producer kan? Habis kita kena cek producer lain lah. Mungkin Datuk je kan? Pasal dia pun, arwah Tony ni pun dia ada Datuk juga. Dia cerita dengan Datuk juga. Lagu pun dia cek dengan Datuk juga. Faham tak? Kalau boleh kita minta Datuk lah yang check kita orang balik. Pasal dia cover kita orang. Pasal arwah dah tak ada, dia pula cover. Kan? Pandailah nanti korang tu dengan Datuk buat urusan macam mana kan, terhadap mendapatkan producer baru. Yalah, insyaAllah. Handal juga ni. Ini pun orang handal kat ni yang cakap depan saya ni. Bukan yang calang orang ni. Anda gebang ke? Dulu kita meeting apa semua. Saya lah dengan Cepot pun dulu. Saya bawa Cepot tu. Ini orang ni, Aidit Alfian. Oh, ini orang. Bukan banyak calang punya orang ni. Oh, jangan main-main tu. Bukan cakap main-main punya ni. Ada isi punya tau. Ada isi. Tapi kita belajar lah, Pak Ed. Betul. Kita belajar lah baik. Orang cakap, saya cakap ni pun bukan untuk saya juga. Untuk diri kita sendiri. Sebenarnya kita cakap ni biar cakap dia macam cermin lah. Yeah. Kita cakap nasihat orang, tapi sebenarnya untuk nasihat diri kita juga. Diri kita sendiri. Kalau kita tak nasihat diri kita sendiri, siapa yang nak nasihatkan diri kita ni tadi, Pak Ed? Itu yang arwah ajar kita, cakap dengan diri sendiri. Supaya diri dia akan dengar cakap kita. Jangan kita ikut dia. Betul. Orang Arab cakap ni apa? Muhasabah. Orang putih cakap self-reflection. Cermin diri kita, cakap diri kita. Betul lah. Dalam tu lagu cermin diri. Nanti abang saya tengok lagu-lagu kita orang. Lirik-lirik kita orang. Semua ada makna, ada meaningnya, ada maksudnya. Bukan saya saja kita buat lagu kan.
Sekarang buat lagu, main sedap buat lagu je. Tu pun macam baik lah. Baik pun buat lirik. Mesti ada sesuatu. Mesti ada cerita. Betul? Mesti ada meaning dia. Itu yang arwah ajar gitu. Ang, baik. Arwah tu dah sangat-sangat baik. Memang dia belian lah. Belian eh? Belian. Dia dia bintang, dia belian. Dia segala then, banyak benda yang bercahaya. Dia tak nak keluar. Dia tak nak keluar. Dia under, under apa, balik tabir punya orang lah. Senang cerita. Dia tak suka depan. Dia tak suka. Asyad. Tapi dia cerita satu dunia dia tahu. Memang asyad. Bukan main-main baik. Ha. Semoga apa dia sekarang bersama dengan orang-orang yang soleh lah kan. Amin. Dan para, para syuhada dan cerita-cerita dan cerita dia, kebaikan dia itu akan dapat disampaikan lah kepada orang-orang lain untuk menjadi apa, pengajaran, tauladan, pedoman. Ya, betul. Bagaimana seseorang itu boleh main peranan dia di, di komuniti dia, ya, untuk ya, untuk apa, men, menjaga komuniti dia itu untuk jadi lebih baik kan. Bukan, bukan, bukan calon-calon orang yang boleh buat benda macam tu, tu. Walaupun di peringkat komuniti, walaupun di peringkat setempat, tanpa jawatan yang rasmi, tak payah jadi menteri, tak payah jadi ketua kampung ke apa, tapi di peringkat itu je dia dah boleh main peranan dia. Memang, memang satu orang yang dahsyat lah. Oh, jabaran Dato' M lah. Satu kampung, satu kejaya. Satu zaman kampung, tu. Satu kejaya. Tapi bukan satu tu. Macam macam. Daripada, daripada, daripada tanah ke haiwan, ke bintang di langit. Ya, baik. Macam-macam. Mahathir, Mahathir masa tu zaman Mahathir ya. Mahathir cakap, dia cakap hari ni, nak dijadikan cerita lah. Dia cakap hari ni, besok Mahathir cakap. Dia cakap ini, besok Mahathir pun cakap. Dia cakap. Oh, dia punya dahsyat tu. Dia punya pemikiran dia tu. Jauh. Ya. Oh, atau jauh. Dia satu buku dan satu cerita mesti dihasilkan terhadap bukan satu cerita, satu berita. Kalau boleh buat filem je terus. Ya, ya, ya. Satu buku dan satu filem. Oh, betul. Itu baik kena duduk dengan kita orang. Duduk dengan kita orang, ambil tahu cerita apa semua and then kita buat. Kalau boleh dapat kita. Dan, dan cerita dia tu, dikeliling cerita tu bukan calon-calon orang. Ada JS Kevin, ada Joey, ada tak semua. Ada zaman tu, Rahim Osman, ada. Rahim Osman pun ada. Oh. Zaman tu. Oh. Dahsyat, dahsyat sangat. Oh. Semua orang lah kita jumpa. Ramai macam tiga orang. Kita jangan fikir yang benda, sesuatu benda tu kita tak boleh buat. Tapi kita fikir, rancangkan dia, kasih jadi. Orang cakap kan. Kasih dia jadi. Kalau kita fikirkan kelemahan dia, memang tak, tak jadi apa lah kan. Lain-lain lagi satu. Apa yang kita cakap ni sebenarnya doa. Arwah ajar dululah. Yang kita ni doa sebenarnya. Tapi kalau kita doa yang baik, akan jadi yang baik lah. Tapi kalau kita doa yang tak baik, itu yang akan jadi macam-macam lah. Tapi Abang Ed kalau dapat duduk dengan kita orang, lagi best lah. Kita buku kan, baik. Kalau boleh, bukukan. Sejarah tu sebenarnya. Pasal arwah ni dulu dia, dia cerita dengan kita macam mana, Abang Ed? Kita jangan cerita kerja. Kita ceritakan sejarah. History. Kita buat sesuatu tu, kita jadikan dia sejarah. Itu yang kita orang ni buat benda ni sejarah ni sebenarnya. Kan? Itu yang orang cakap hobi lah, hobi. Ini mah mengarut. Kan? Kau main muzik, kau buat kerja katakanlah buat kerja apa? Jabat ke kerja pion tu, kerja lah. Tapi itu bukan hobi.
tu pun macam mancing lah. Hobi mancing. Eh, ada setengah orang tu dia cari makan, cari rezeki. Mancing. Bukan hobi dia pun. Betul? Hmm. Itu orang yang kayangan je lah. Dia dah banyak. Kayangan. Anak orang kaya. Mancing. Mancing orang ni memang orang susah. Main muzik, seni bang. Yang untuk pekerjaan. Inilah nama dia anak seni. Kalau anak seni tak susah tu bukan anak seni lah. Ya. Dia kena tempuh benda-benda tu semua. Okay. Jimbara ni dia ada pegangan dan falsafah. Hala tuju yang kukuh, kuat sebenarnya. Saya sentiasa gembira apabila dapat jumpa members of Jinbara apabila di luar, bila kita berjumpa. Macam mana akhirnya permulaan dengan Jinbara? Baik-baik. Permulaannya dulu, saya dulu ikut-ikut je dia orang ni. Sebenarnya. Saya abang saya yang drama dulu, Sofika. So, dia orang dah start 89. Kampung ni meriah, kampung besar ni dulu. Orang kahwin je, mesti ada band, last band. Kita orang lah meriah kan ni. Itu apa, kita punya penyanyi lah. Yang dipertua cepat, WDP. Apa lagu pun dia berdal dia semua. Tak bagi. Keberanian dia dia. Saya masa tu rhythm. Masa tu saya belum masuk grup lagi. Tapi dia orang dah ada satu album masa tu. Album suara. Zaman tu, Tropika. Oh, Tropika. Okay. Abang saya yang main dulu, drum. Mula-mula dulu, semua Tropika ni anak-anak kampung. Yang diketuai oleh, yang dibimbingi lah. Yang dekat cikgu kita orang ni. Abdul Rahman. Arwah. Abdul Rahman yang bimbing korang. Abdul Rahman ni, arwah Abdul Rahman ni, dia bimbing kita orang dengan anak kampung ni untuk jadikan seni ni untuk satu benda untuk pekerjaan. Apa saja yang kau buat ni, kau jadikan dia pekerjaan. Zaman tu dengan lembu ada, ikan ada, kebun ada. Zaman tu lah. And then dia pun, saya tengok saya dah main-main gitar dengan dia. Dia bagi saya main bass. Sejak daripada situ, saya itu yang praktik-praktik saya yang main pula. Lepas tu main bass. And then sampai satu masa kita dapat pergi ke Ambang Klasik. Jadi artis Ambang Klasik. Zaman tu. Itu zaman. Yes. Tahun 97. Sama dengan bini saya semua dulu lah. 97, ya. Yes. Zaman tu. Bapa Ruhil, yes. Saya tak tahu ya korang dengan Ambang Klasik. Yes. First, kita bicara lagi tajuk album dia. siapa produce tu? Zaman tu Arwahan Diraman lah. Dia sendiri produce eh? And then dia masa tu pun dia bersama dengan Abang Joe pun ada masa tu, zaman tu. Joe mana? Joey. Kat situ? Yes. Sama. Dia dengan Abang Joe juga zaman tu. Jadi Joe pun terbabit dalam penerbitan album korang lah? Ya, betul. Ada dia eh? Zaman tu, yes. Bersama dengan zaman DGFC apa semua kan. Sebelum dia buat DGFC, dia buat kita orang dulu. Kita masuk studio dekat Ready Fusion. Queen Studio. Depan hospital besar tu kan. Zaman tu. Kita orang recording kat situ lah. Masa tu pakai, tak ada pakai ni, pakai putar-putar lagi zaman tu. Dia yang merekod kita orang ni. Dia rekod, dia tukang jaga, dia semua. Andy Rahman sebelah. Zaman tu. Tropika. Yes. Time tu saya jadi bass dia tu. Saya drama abang saya. Cepat. And then gitaris anak kampung juga lah. Nama Lin. Lin eh? Kalau nak tahu dia anak arwah Farida Samah.
yang ahli-ahli bahasa apa semua dulu. Dia pun orang kuat juga tu zaman tu. Program RTN ke apa ke, Doraemon pun kita orang buat under dia juga dulu zaman tu. Kita orang ada ahli bahasa Doraemon masa tu. Oh, lama. Oh, cerita tu lama. Okey, sekali lagi korang kali bahasa Doraemon disebabkan oleh Farida Samaah ni. Samaah, Farida Samaah. Yes. Samaah. Okey. Ada nama dia ada. Farida Samaah. Dan macam dan korang tu disebabkan oleh dia. Disebabkan oleh dia korang terbabit untuk kerja ahli bahasa Doraemon lah. Yes, betul. Cerita okey, sebelum kita pergi tropika, cerita lah sikit pasal Doraemon punya pengalaman. Doraemon tu suara giant masa tu zaman tu. Yang si Cepot ni pula suara Sunio zaman tu. Hakim suara giant. Yes. Cepot suara Sunio. Sunio mana satu lah, lupa. Sunio, kawan giant tu. Tak terkejai. Ha, dua-dua ni terkejai. Zaman tu. Zaman Satria Baja Hitam lah. Zaman korang buat juga tu? Zaman ha ada kita orang lepas tu alih bahasa untuk Korea zaman tu ha. cuba buat suara giant sikit. Jangan tolonglah satu lama punya tu zaman jangan buat hal basikal cuba cakap basikal apa ni Doraemon. Eh aku belasah kau korang kau tunggu kau nanti dekat zaman tu. Eh kau nak pita jaga kau. Itu banyak juga lah kenduri bebas zaman tu kan. Ini best hubungan rambang ni, buat hubungan rambang ni tak benda-benda macam ni semua boleh keluar. Akin terbabit dalam Doraemon jadi giant. Ya Allah, dunia ni kecil betul. First dulu. Satria Baja Hitam jadi apa? Sorry, saya sebenarnya tak tahu Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam tu, dia macam cerita kartun juga. Macam cerita apa lah nama zaman sekarang ni. Macam Gaban apa semua tu eh? Lebih kurang lah. Cerita-cerita ni. Tapi banyak banyak part lah masa tu masuk. Orang yang membuatnya tu masa tu zaman tu. Seronok lah buat buat kerja-kerja ahli bahasa. Dia tahan jugalah. Dia benda dia tu, dia cerita tu dalam berapa minit lah. Tapi satu hari jugalah kerja ni. Boleh tak? Tapi zaman tu memang orang cakap zaman orang cakap zaman tak boleh nak apa. Zaman tu kita kena ramai-ramai tau. Zaman tu. Kita tak boleh orang tau. Sekarang kita dah boleh macam rekod seorang-seorang tau. Kita kena ramai-ramai tau. Kata dalam 5-5 tu kena buat kerja. Macam perform live lah sekali 5-5 dalam tu. Yes. Zaman tu memang susah. Zaman sekarang tak apa. Diorang pergi seorang-seorang masuk rekod. Senang. Zaman kita orang tu tak ada. Kat situlah Senyo, kat situlah Giant, dekat situlah kadang Nobita sampailah apalah semua kan. Dekat situ. Oh, zaman tu dahsyat. Cuma macam rekod tropika jugalah. Macam rekod tropika. Jadi macam kira rekod live eh. Zaman tu tropika seorang-seorang juga tapi dia zaman tu orang cakap tak ada pakai komputer lagi lah zaman tu. Kita pakai macam yang besar tu kan. Zaman tu. Stack apa nama dia panggil zaman tu. Memang dahsyat lah zaman tu. Kita kena main daripada first sampai awal. Kalau kita tengah-tengah kita select, kita kena main daripada first lagi. Kalau ujung-ujung pun select, kena daripada first, daripada awal. Ini macam tahun 60-an dah. Zaman tu. Zaman tu dahsyat. Okey, sikit lagi. Masih belum boleh move on lagi daripada kisah Doraemon ni. Right. Yang jadi Doraemon siapa? Yang jadi Doraemon perempuan. Orang lain lah. Lain. Jadi korang nanti akan rekod 5-6 orang sama-sama kat dalam tu lah. Yes.
Semua semua ada skrip tunggu orang ni. Ah, yes. Semua siap ada skrip semua. Tunggu. Ah. Kalau seorang tu tak, katakanlah kadang bukan cakap seorang tu apa macam saya kadang. Kita pun tersalah cakap kadang kan. Ah, semua kena. Susah betul tu. Ah, zaman tu. Itu yang dalam dia punya tu satu jam lah katakanlah cerita dia tu. Tapi satu hari kita buat tu. Kerjanya tu. Ha. Kalau kalau kita sedang khusyuk tiba-tiba dengar suara Doraemon tu, kita nak tergelak, kena kontrol lah. Kontrol. Zaman tu kena masuklah dalam tu cerita tu. Kalau tak masuk memang tak jadi apalah orang cakap. Aha. Ha. Serupa macam kita berlakon juga. Ha. Korang pernah berlakon tak? Lakon orang cakap pernah juga. Jadi pernah. Apa? Kat mana? Cerita apa? Ha. Itu cerita-cerita lama. Seperti? Masa itu arwah Mak Enon punya anak zaman itu. Apa? Cik Kelana. Arwah Cik Kelana. Dia abang kita tu Cik Kelana. Kelana. Abang dia apa nama dia? Dia Kelana juga. Abang dia yang ni, tapi saya tak ingatlah cerita apa. Saya cerita banyak, saya tak ingatlah ceritanya. Pernah berlakon pakai baju silat masa tu. Pakai baju silat ni. Itu cerita lamalah. Ya, cerita memang cerita purba. Legenda, ya, legenda kan. Cerita-cerita lama. Cerita oranglah jadi. Tapi banyak orang cakap tak ada pakai apa orang cakap tak ada cakap lah yang banyak berlakon gerak geri macam tu lah. Ini ekstra dan hulu balang dan sebagainya lah. Ya, yeah, zaman tu. Ini Yusof Kelana semua tu eh? Yes, yes. Zek Lokman tu babit tak? Yes, yeah, zaman tu. Zek Lokman? Pun pasal arwah Bandi juga tu. Arwah siapa? Arwah Andi Rahman juga tu. Arwah Bandi. Oh, okey, okey. Dia Arwah Bandi. Dia juga. Dia juga yang bawa kita orang tu. Dahsyat betul Andi Rahman ni. Dia mengajar silat juga eh? Mengajar. Kita orang pun belajar kat silat dengan dia. Mengkinang tajuk silat dia. Mengkinang. Mengkinang? Yes, yes. Apa asal-usul silat ni? Asal-usul dia perempuan. Perempuan? Tempat, dari mana? Asal-usul dia saya Minang jugalah. Oh, Minang eh? Daripada Minang juga. Okay. Saya pun belajar juga. Satu untuk pertahankan diri lah orang cakap kan. Zaman-zaman tu. Salah satu daripadanya Abang Andi ni adalah seorang guru silat juga. Guru silat pun dia juga. Guru silat, producer lah, music, peternak, petani. Asyik betul. Dia yang banyak mengajar kita orang ni. Dia cikgu yang cakap. Kalau bagi kita orang lah, tak ada tolak banding lah. Dia terbaik lah. Memang bagus sangat. Bukan nak cakap lah. Okay, kalau perguruan silat ni macam mana dia punya jadual dia hari setiap hari apa jam berapa ramai dia, orang dalam tu? Paisyak selalu gitu kan. Setiap malam. Setiap malam. Zaman tu bujang kan zaman tu. And then saya pun dah macam orang cakap dah macam adik abang lah, adik-beradik lah semua tu. Anak-anak kampung ni pun dah macam adik-beradik lah. Rumah kau, rumah aku, mak kau. Macam tu lah. Mak bapak dia pun kenal kita. Kita pun kenal mak bapak dia. Macam tu lah. Kalau pergi rumah dia tu macam rumah kita kak. Zaman tu. Memang rapat lah. Memang rapat. Gelanggang dia di memang ada tempat khas lah di Kemensah tu. Ya, di Kemensah tu. Di gelanggang dia dulu. Ramai? Ramai juga anak-anak kampung lah. Mana yang minat dengan ikut kita orang ni? Dia ikut lah zaman tu.
Kalau 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 dari segi senjata, senjata dia, apakah senjata utama silat mengkinang ni? Kita orang tak main senjata. Semua tangan, tempur tangan, tangan kosong lah. Kosong dia. Senjata dekat, dia memang tangan kosong dia. Dekat Melawati dulu, Ulu Kelang, Ulu Kelang Melawati, lah dia dia dekat kan, Melawati ada dua pintu masuk kan. Saya tak ingat tempat tu kat mana. Satu silat yang saya selalu pergi tengok, Kuntau Tekpi. Itu pasti ada senjata Tekpi tu yang tiga. Ya, yang tu dia pakai Tekpi. Pun ada di 6 jahanam tu kan. Betul. Kalau tak handal tak boleh main benda tu. Uish, ya. Bukan calang-calang kat tu. Ya. Tapi kita orang masa tu belajar silat, kita orang memang lebih ke tak ada senjata lah, tak pakai senjata langsung. Tempur tangan apa? Tempur tanpa senjata lah. Ya, yes, ya. Zaman tu. Untuk bela diri lah orang cakap. Zaman. Belajar lah silat tu. Tapi silat ni pula, kalau kita dah orang cakap hari-hari kita main dia, bahaya juga. Dari segi apa bahaya tu? Macam mana? Boleh explain? Dari segi bahaya dia pula, jangan kawan-kawan duk sentuh-sentuh belakang lah. Jangan terperanjatkan kita lah. Merata. Tiba-tiba memang boleh kena. Kat situ pula dia punya ni lah, orang cakap bahaya dia. Dia dengan sendiri je, Abang Ed. Tapi saya taklah sepenuh sangat lah. Saya bila dah macam tu, saya pun takut juga kan. Tapi adalah untuk pertahanan diri tu, adalah. Alhamdulillah lah. Tapi kalau kita hari-hari memang kita praktis, and then saya pun ada juga main dengan kawan-kawan saya. Kawan saya, dia time sekolah, main silat olahraga. Silat gayung. Dia daripada gayung. Dia daripada gayung. Dia belajar sekolah juga. Saya luar sekolah kan saya belajar. Mengkinang ke dia? Takyalah masa tu, zaman tu saya jadi punchback je. Zaman tu. Punchback untuk siapa? Untuk kawan saya ni, sekolah ni. Dia silat gayung ni? And then habis sekolah tu saya main dengan arwah Abandi. Saya belajar dengan arwah Abandi. Zaman tu. And then kawan saya ni pun dah jadi guru dah dia. Guru dia dekat gayung eh? Dia di Sungai Buloh. Siapa Sekolah, Samsul Anwar. Okey, entah-entah saya selalu terserempak terjumpa dengan dia, saya tak kenal nama ke apa. Tak jumpa dia. Samsul Anwar bin Rahmat, dia duduk Kampung Pasir, Ulu Kelang. Tapi sekarang dia dah kahwin, dia duduk Sungai Buloh. Oh, dulu dia Kampung Pasir. Kampung Pasir. arwah ni macam-macam bawa ni kita. Lepas tu jadi kru, and then Abang Ed ingat tak cerita apa? Cinta Kita. Tak ingat. Cinta Kita. Sofia Jane berlakon. Saya tak ingat. Sofia Jane berlakon. Yes. Aduh, Cinta Kita eh. Cinta yang dia jadi tomboy tu eh. Yes, betul. Okay. Betul. Betul. Yes, betul. Lepas tu? Zaman tu. Lepas tu? Kita orang jadi kru, prop. Arwah Banjir juga. Kita orang buat dia punya prop dekat air terjun tau. Dekat dalam kemesah ni jugalah. Tu atas bas. Kita orang buat pondok. Masa tu Kamal Ishak dia punya pengarah. Oh, dahsyat Kamal Ishak tu. Jangan buat hal. Memang dia maki kan je. Kau buat hal memang dia maki kan je. Itu ganasnya tu. Pengarah. Gila punya tu. Orang semua takut dengan dia tu. Lepas tu dengan Roshamno. Itu lah zaman tu. Roshamno yang bawa tu zaman tu. Itu tahun berapa lah. Saya pun tak ingat lah. Bulan puasa pun saya kat dalam hutan tu. Zaman tu. Itu orang yang siapkan dia punya prop tu. Kalau Abang Ed tengok dekat air terjun tu. Ada pondok apa semua yang dia baling typewriter tu kan. Itu kita orang punya prop lah tu. daripada tak ada apa atas batu tu, kita orang buat. Tapi zaman tu, Baed. Zaman tu, orang cakap kita pakai
kalau cameraman ni pakai kereta api yang tu apa, jalan kereta api dia tu semua besi baik. Bikin sendiri. Semua besi. Dia punya tu track dia tu, and then dia punya tempat kamera apa semua besi baik. Memang besi betulnya. Bukan macam sekarang ni track boleh angkat satu jari je. Tak boleh. Empat orang, lima orang angkat benda tu. Ya, baik. Oh, sampai tu. Kalau tak kental, jangan. Lagi. Oh, dia ajar jati diri ni semua. Dahsyat. Arwah ni dia ajar semua. Tahap sabar. Amanah kita, jujur kita. Oh, dia dahsyat. Arwah ni. Dia ajar kita. Erti kehidupan ni lah orang cakap. Saya rumah kampung besar ni je. Tapi balik rumah macam hotel. Balik, oh, teruk pergi rumah dia balik. Duduk rumah dia. Ah, dan kita ada pondok tau. Kita ada pondok. Lepas tu, masa tu, zaman tu, zaman tu tak ada studio lagi, pondok. Kita ada pondok. Kita duduk kat pondok tu lah. Dengan ramai-ramai, budak-budak semua. Anak-anak kampung, campur. And then kita orang buat tanam pokok bunga, bunga kertas zaman tu. Kita orang buat pondok tu. Oh, zaman tu dahsyat lah. Memang betul-betul nak kampung lah. Bila zaman tu berakhir? Zaman tu berakhir, semua dah kahwin lah. Masih lagi ada lagi semua masing-masing. Yang ada chalet, ada kebun masing-masing kan. Dekat ni, dekat kampung Musah ni lah. Tapi studio dah tak ada dah. Dulu ada studio, Syak. Studio pun ada. Dekat pondok, kita buat studio zaman tu. Sebelum buat studio tu memang pondok kita orang lah. Melepak lah apalah semua. Dia yang jaga kita orang ni. Arwah Handi Rahman ni. Daripada rayau-rayau tak tentu arah kan. Dia yang bawa kita. Yang mana arah ke muzik, arah ke muzik lah. Yang mana arah ke kebun lah. Kita orang ni, dia macam zaman tu, bukan grup je tau. Bukan orang cakap buat kumpulan muzik je. Macam-macam kita orang buat zaman tu. Apa lagi? Itu yang ada kebun, and then buat ikan, buat jaga ayam, jaga lembu. Sampailah kita orang meniaga, sampai keluar, sampai melawati apa semua, kita orang meniaga. Lepas tu buat chalet. Buat chalet tu, saya yang duduk chalet tu zaman tu. Jaga chalet tu. Yang lain semua banyak kerja lah. Dia orang ada kerja apa. Saya tak ada kerja baik. Saya memang kerja sendiri je zaman tu. Saya yang duduk chalet tu. Lepas tu orang siang, dia orang balik kerja, buat lah chalet. Zaman tu chalet ship A lagi. Pakai atap rumbia zaman tu. Siapa engineer-engineer, arkitek-arkitek chalet ni? Anak-anak kampung lah. Kita orang ni. Dan saya. And then saya yang juga yang pasang apa semua zaman tu. Naik tu, panjat zaman tu. Panjat buat atap apa semua kan. Paku atap lah apa. Oh, dahsyat zaman tu. Tapi nak cakap pasal abang Mahrum Andi Rahman ni kan. Dia adalah satu tokoh yang dalam komuniti kampung tu. Banyak usaha-usaha dia, tangan dia yang yang apa menginfluence pemuda-pemuda kampung, pemudi-pemudi mungkin kampung tu kan. Dan komuniti kampung Kemensah ni beruntung ada orang macam apa, ada satu tokoh, satu orang yang macam dia yang dapat apa mendidik apa ataupun apa meng-lead mengetuai anak-anak muda kan. Kalau tetapi cerita pasal orang-orang seperti Andi Rahman ni tidak diketahui orang. Sebab pasal apa? Sebab dia bukan tokoh politik yang hendakkan apa, hendakkan publicity, kuasa. Dia tak nak macam tu. Dia mengajar kita. Dia seorang cikgu yang bagus. Mengajar kita tentang kehidupan. Diri empunya diri. Siapa aku? Empunya diri. Siapa aku?
Aku adalah aku. Dalam eh, dia mesti cerita kalau nak cerita pun. Tapi tu boleh nak cerita kat sini. Kita kena tahu. Abang Ed kena datang kat kita orang. Baru boleh kita cerita lagi mendalam. Kat sini kan jadi lain jadinya orang macam ni. Siapa aku punya cerita ialah. Lain. Betul. Yang tahu-tahu je lah kan. Arwah Haji Rahman yang jaga kita orang ni. Macam-macam perangai dia. Abang Ed bayang lah. Macam-macam perangai dia nak jaga. Oh gila. Zaman tu. Kat situ yang kita orang belajar tu kat situ. Dan dia pun terapkan nilai-nilai murni lah kat kita. Dan dia pun seorang yang tegas. Dia cakap, dia cakap tu. Ah, benda benar dia cakap tu. Pam, 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 pam. Kau tak tahan, kau belah. Dia macam tu kan. Arwah ni. And then dia pun penyimpan sejarah kat tu. Sejarah dia apa? Sejarah lama kat dia kan. Sejarah-sejarah memang banyak dia sejarah. Sejarah-sejarah macam mana tu? Dia pun banyak juga cerita-cerita macam sejarah-sejarah Nabi apa semua kan. Sejarah-sejarah kampung. And then dia pun atuk dia ketua kampung dulu. Di Kemensah tu? Ya. Yeah. Dulu kampung. Atuk dia. Kebanyakan orang asal yang di Kemensah ni daripada daripada keturunan apa? Orang Minang ke orang apa? Orang Minang ada, Endon ada. Orang Melayu. Oh, berbagai jugalah latar belakang. Dulu kampung Mekah ni, dia tanah rancangan luar bandar. Tajuk dia. Kampung Kemensah ni, dia dibuka untuk orang buat apa orang cakap macam Felda lah. Dia ada kebun yang banyak dulu kat sini, kebun getah. Mereka kebun getah and then nama mereka kebun dusun. Kampung Kemensah. Dusun-dusun durian, manggis. Tapi and then ada mando yang jaganya dulu sini. Kampung ni, kampung latuk saya lah. Memang tak boleh buat kerja luar. Buat kerja luar kena halau daripada kampung ni. Kerja dia memang menurut getah. Dia macam Felda. Rancangan luar bandar first buat dekat kampung Kemensah ni dulu. Time Tun Razak dulu eh? Yes. 40 lebih orang lah dulu zaman tu. And then atuk saya yang terpilih yang masuk sini. Zaman tu. Bila zaman bapak-bapak dah habis dah. Dah tak ada dah. Itu yang keluar area metro tu yang dah tanah terjual apa semua tu. Keluar area metro masa tu. Tanah dah terjual lah apalah semua. Tapi tanah rumah ada lagi lah. Tanah yang tanah apa? Tanah kebun, tanah getah ni semua dah terjual lah. Ada yang jual, ada yang tak jual juga. Kita pemaju lah, pemaju dah ambil. Saya cakap pasal tanah kebun, tanah apa ni di di Kemensah Hulu Kelang dulu. Pada tahun 70-an dulu. Okey. Saya mungkin darjah 2, darjah 3. Arwah pak saya ada kebun sebenarnya dekat situ. Ya. Yeah. Di hujung minggu saya akan pergi ke sana mandi-mandi sungai. Arwah saya polis. Jadi kami dengan apa abang-abang polis semua akan datang berkemah betul lah dalam dalam kebun hutan tu. Ya, yes, ya. Yes. Di jeramlah tu tempat tu. Ya, jeram eh. Jeram. Ada kayu balak sebatang mandi. Air dalam zaman tu. Ya. Saya ada gambar-gambar saya kecil-kecil dulu hujung minggu saya akan pergi sana mandi dengan dengan polis semua. Ya. Tapi saya tak tahu macam mana tanah tu hilang daripada keluarga kami. Saya pun bila cakap pasal ni baru teringat peristiwa tu. Ini semua cerita-cerita orang atas lah ni. Kita tak boleh nak cakap lah benda-benda ni. Kalau tak saya pun menjadi budak Kemensah. tinggal kat Ulu Kelang dalam kebun tu. Dekat orang semaju tu pun ada air terjun. Zaman tu. Zaman sekolah. Dekat Wansu Walk. Dekat Wansu Walk tu. Kalau abang itu. Dulu ada. Saya terjun. Saya buat-buat hutan ni memang saya reki semua.
Minat sangat bawa hutan ni. Saya punya kerja habis sekolah, saya bawa budak-budak sekolah ni pergi camping. Saya yang menjaga budak-budak sekolah ni melalui arwah Abang Di ni juga. Abang Di. Ah, ha, masa tu ada ingat tak KGB, Camp Gafar Baba kat atas tu? Dia orang jaga zaman tu. Kita orang bawa budak-budak sekolah ni ramai, 100 orang, 200 orang, kita orang jaga atas tu. And then adalah zaman tu buat, memang budak-budak sekolah ni duduk atas camping 2 hari 3 malam, 3 hari 2 malam. And then kita orang lah tukang jaganya semua tu kat atas tu. Kita orang buat trekking, and then buat burung hantu lah, apalah. And then kita orang jadi hantu dia. Tinggalkan dia orang dalam gelap tu. Hanya tempat kita orang tahulah kan. Tinggalkan seorang-seorang, tinggal seorang-seorang. Lepas tu kita orang jadi hantu tu. Itu yang buat atas tubuh hantu tu. Tolong zaman tu. Dia ada kod dia. Kod tu zaman tu kalau tak berani, kalau dia dah takut sangat, kita ada bagi kod. Lepas tu jangan cakap bukan-bukan apa semua. Zaman tu kita ajar lah macam mana mulut jangan cabul lah, apalah semua. Jangan sebut yang bukan-bukan. And then kalau nak minta tolong, kita kalau dia minta tolong, kita tak tolong dia. Dia katakan lah, tolong, tolong, tolong. Memang kita tak tolong. Melainkan dia cakap kod ni. Tokin. Tokin, tokin. Baru kita ambil dia. Macam tu. Kenapa tu? Zaman tu. Kenapa buat macam tu? Masa zaman tu, kita bagi pengajaran juga kat dia orang ni. Macam askar lah orang cakap. Kita camp kan, dalam camp. And then kita ajar dia orang masak kentang. Makanlah kentang tu kan. Kau bakar lah apa, bagi kentang lah apa. Kita ajar orang cakap. Hidup. Kalau apa orang cakap. Hidup sendiri ni. Ikhtiar, asas apa benda dia panggil. Survival skill tu kan. Well, yes. Kita ajar benda-benda ni semua. Zaman-zaman tu. Zaman-zaman sekarang. Sekarang zaman. Orang cakap kurang lah kat situ. Jati diri tu. Zaman-zaman tu buat. And then kita orang trekking dalam air. Wah, dia orang trekking. Oh, dengan pacat lah. Apalah. Macam-macam lah. Ada yang buat-buat pensan pun ada lah. Macam-macam lah eh. Oh, zaman tu. Arwah tu yang agak yang bawa. Arwah Haji Rahman tu. Wah, kita orang lama dengan dia. Arwah tu. Rumah sendiri jadi hotel je. Rumah balik mandi je. Balik je. Lepas tu pergi balik. Zaman tu. Oh, dah syat baik. Kalau nak syat tu pengaruh dia. Syat. Uish. Orang cakap, memang dia ajar kita ni kehidupan. Memang dia cakap dia. Tak ada orang yang, saya yang nampak, tak ada orang yang mengajar macam tu lagi. Belum lagi. Sebagai sahabat, bukan kawan-kawan saja, tapi sahabat. Kita bantu, kita susah. Dia bantu kita macam tu. Pemergian dia macam mana kesan dia kepada korang? Satu orang cakap, dia berada lah orang cakap. Memang pemikiran yang memang sedih sangat lah. Pemikiran yang besar lah orang cakap. Time tu dia pergi pun bertergabur kat zaman tu kita orang. Puhara kat zaman tu. Yang ada ni buat macam ni, ada ni buat macam ni, ada ni buat macam ni kan. Tapi bila dah ada, dah berkahwin, masing-masing dah ada tanggungjawab, and then baru dapat apa yang dia ajar dekat kita tadi tu. Dia bukan ajar kita untuk hari ni. Dia ajar kita yang untuk hari yang akan datang, yang untuk kita lalui hari-hari ni. And then dia mengajar kita tu, kita hari-hari belajar. Dia ajar kita ni. Bukan kita belajar ni, memang abad dah habis sekolah. Tapi hari-hari benda, ada benda baru je sebenarnya. Benda baru je yang kita belajar ni hari-hari ni sebenarnya. Itu yang dia ajar kita. Bertanggungjawab dan ikhlas, jujur, amanah, itu semua diterapkan dekat dalam diri kita. And then dia ajar agak kita mengaji. Bukan mengaji biasa,
mengkaji Al-Furqan. Dia ajar kita Al-Furqan. Mengerti apa itu Quran. Mengkaji. Dia ajar kita. Apa perkataan ni, apa perkataan, apa maksud ni. Pasal banyakkan orang kita ni banyak baca je. Dia bukan kenal pun. Itu bahasa Arab, baik. Bahasa kita, bahasa Arab, teru lah kau baca. Baca-baca kita tengok. Teru tak teru. Kau faham tak apa yang maksud dia ni? Pengertian dan pentafsiran dia tu. Pengertian dia terutama sekali. Tak, pengertian tafsiran tu dia ajar kat kita. Sambil-sambil tu pun dia mengajar kita juga. Sampai kita orang pun zaman tu, perempuan kita orang tak ada main-main perempuan ni. Kalau ada bawa-bawa mawe ke awet ke apa ke, kau pergi bawa balik. Dia hantar dia balik rumah. Dia jenis tegas ni orang. Nampak je dia rock ni tu. Tapi dia seorang kita sambal lah, direct je. Dia nampak je ni tu. Ada sesiapa ke yang macam mengganti tempat dia? Walaupun sukar diganti, tak boleh diganti, tetapi ada sesiapa ke yang main peranan dia tu sekarang? Selepas pemergian dia? Belum ada lagi lah orang cakap. Atau dia punya pendidikan, dia didik kita tu lain. Tak sama. And then kita dengan sahabat-sahabat kita ni saling menjaga antara kita sama kita. Kau buat salah, aku tegur. Aku buat salah, kau tegur. Macam tu. Itu yang sampai sekarang kita orang masih lagi rapat. Yang mana rapat dengan Jimbara tu, masih lagi rapat. Semua ada lagi. Semua kita tak boleh lah orang cakap masa kita dah ada tanggungjawab and then kita dah ada rumah tangga. Kita pun nak jaga juga rumah tangga kita kan. Cuma tak macam dulu lah. Kita dulu satu rumah je, Matt. Semua duduk rumah tu lah duduk. Dalam studio lah semua duduk tu. Macam tu, dulu. Makan Maggi satu bungkus, 10 orang, Matt. Zaman tu. Bukan cakap main-main tu. Kalau cerita orang cakap, cerita siapa, roku-roku kan. Betul lah tu. Makan Maggi ramai-ramai kan. Lebih kurang lah tu, ceritanya tu. Macam tu lah tajuk dia. Memang susah zaman tu. Nak beli kita kapuk pun susah baik. Macam mana zaman tu? Memang makan ramai-ramai lah. Dapat rezeki tu kita ramai-ramai kita makan. Sama-sama. Macam tu arwah tu. Korang dia, pun melalui keadaan tu eh? Dia pun bukan orang kaya. Dia tak bukan orang kaya. Dia tak kaya pun. Tapi kaya budi bahasa. Kaya ilmu. Dan dia pun dapat juga saya arwah tu, saya dapat juga saya mandikan jenazah dia zaman tu. Saya pun dapat dengan dia. Mana dia pergi, saya pergi. Arwah tu. Ada adik tu ramai-ramai yang kenal kan. Saya boleh masuk kan dalam tu saya. Mandi arwah tu jenazah. Zaman tu saya masuk, saya paling budak-budak sekali. Zaman tu. Betul tika. Saya paling kecil. And then saya bawa lah kawan-kawan adik-adik semua yang rapat dengan saya kan. Itu yang jadi bertambah ramai. And then itu yang kita buka chalet, buka studio. Macam-macam meniaga kat luar, kat Melawati. Itu yang meniaga buat sup, buat kuitiau. Macam-macam. Cik ada restoran dulu zaman tu. Tapi itulah kawan-kawan ni juga bila tak reti nak nak menguruskan tu kan. Itu yang habis lah semua. Yang tinggal sekarang chalet, kebun, itulah dia. Muzik masih jalan lagi, Jimbara. Tapi pendek kata itu semua hasil sentuhan arwah Andi Rahman. Kita siapa yang menonton ni sedekahlah Fatihah untuk Allah Andi Rahman tu. Bila dia dah pergi, barulah orang kampung ni macam-macam nak chalet apa semua kat atas. Kalau tidak dulu, semua cakap kita orang ni buat apa ni. Apa gym bertendangnya, tempat pergi buat ni lah, itulah, inilah. Macam-macam banyak cakap. Macam-macam cemuhan dia kena zaman tu. Kata orang, selepas seorang tu meninggal, tiba-tiba suasana berubah jadi lain. Jadi bertambah baik, mekar. Maksudnya wali tu. Bertambah-tambah.
Jinbara ni apa sebenarnya? Jinbara ni ya. Benih daripada segala benih. Itu yang arwah ni ajar ni. Jin tu betina. Bara tu lelaki. Itu yang benih daripada segala benih tu. Kita orang belajar bukan di luaran je, Baed. Dia ajar kita orang. Dia belajar kita ketahanan dalam juga. Dia ajar kita. And then belajar daripada diri kita sendiri. Kita jangan salah orang. Kita salah diri kita sendiri. Pernah Baed tidur? Pernah Baed minta maaf kat diri Baed? Pernahkah Baed cakap dengan diri Baed? Pernah? Belum. Dia ajar dengan kita. Dia ajar kita orang. Cakap dengan diri kau. Kau buat baik. Yang buat bukan-bukan. Lepas tu fikir apa yang kita buat daripada satu hari tadi tu. Daripada pagi sampai ke malam tadi. Sampai kita tidur tadi. Fikir apa yang kita buat tadi tu. Dia ajar kita sampai macam tu. Lepas tu perbaikilah apa yang kita salah tadi. Salah ni tak salah. Bukan cakap kita ni tak salah tu ni. Tapi kita belajarlah daripada kesalahan ni. Jangan belajar buat salah. Power ayat tu. Belajarlah daripada kesalahan, jangan belajar buat salah. Jangan belajar buat salah. Asyik rasa dia. Dia pun, arwah ni, dia tulis ayat-ayat ni semua ni. Dia belajar ni. Dia tulis. Ha, yang macam saya cakap ni pun, dia punya ayat lah ni. Dia kata, dia tulis tu. Dalam poster. Ha, dia tulis. Jangan jadi langang. Dia jadi lebah. Dia tulis. Siap tulis. Dia tulis semua tu. Dia ha. Ada dia ada perhubungan dengan Layarham JS Kevin ke? JS Kevin pun ada. Bagaimana persahabatan antara diorang berdua ni? Rapat juga. And then Jets Kevin boleh datang kat sini semua apa semua. Melepak dengan kita orang. Kita orang pun tak kenal Jets Kevin tu siapa. Datang ni kerja je kan. Siapa ni bang kan? Kita orang, siapa orang luar datang ya. Kita orang memang usah kan. Habis datang 4 orang kan. Siapa ni bang? Ni kau jangan main-main ni. Ini lah Jets Kevin. Oh you ke? Skrivin macam ni. Macam ni tu macam mana, Gen? Ha? Macam ni tu macam mana? Macam mana parang gaya dia? Baed tengok diri dia macam mana. Kan? Cuma itulah. Tapi itulah orang cakap. Dia yang orang cakap. Lagu tu, perasaan apa semua. Kita tengok diri dia lah. Dengan keadaan susah dia macam mana kan. Itu yang dia dapat lagu yang memang orang cakap, sentuh lah, menyentuh diri kita. And then lagu tu bukan datang daripada, orang cakap yang sedap-sedap buat je, daripada jiwa dia. Itu yang lagu tu memang ada roh lah orang cakap. And then yang tukang buat dia pula memang tambahkan lagi kan, pemuzik dia semua kan. Memang dahsyat-dahsyat ni. Itu yang hidup lagu dia sampai sekarang boleh jadi evergreen. Tak ada macam lagu-lagu sekarang ni. Sekejap je. Tahun dua tahun pun hilang. Tahun dua tahun hilang. Lagu-lagu dulu sampai sekarang. And then lagu-lagu dulu pun, kalau kita tak mengkaji, kita dengar kan. Kita tak dapat apa sebenarnya. Walaupun lagu-lagu Arwah P. Ramli tu. Arwah P. Ramli tu pun lagu dia ada makna, ada maksud sebenarnya. Bukan dia main nyanyi je. Orang sekarang ni sekarang sedap dia je buat lagu, buat lagu tak ada maksud langsung. Bukanlah kita nak melekeh orang sekarang ni, tak ada lah, dia orang pandai, bukan dia orang tak pandai kan. Tapi orang cakap lagu tu tak ada roh lah kan. And then meaning dia tak ada sebenarnya, meaning dia cinta-cinta je. Dia tak tahu dulu punya lagu cinta, cinta dengan siapa. Double meaning. Kau nak cinta,
cakap dengan orang, kalau kau nak cinta dekat situ, cinta dekat situ lah. Dia meaning, double meaning. Orang punya, orang-orang terdahulu ni lain. Dia cerita dia memang dia cerita kita ni, orang cakap dunia lah. Orang kalau yang fikir dunia, kalau fikir yang akhirat, akhirat juga. Dia double meaning. Kalau orang terdahulu ni dia cakap, walaupun dia cakap, orang cakap dia berseni lah, orang cakap. Dia punya cakap tu ada meaning sebenarnya. Bukan dia main sedap-sedap cakap je. Bahasa cakap pukul ni sebenarnya satu doa. Kalau kita faham lah. Kalau kita mengerti. Kita memahami. Oh, banyak tu buat eh. Itulah dia. Siapa aku? Mengapa aku? Dari mana aku? Semua lah. Macam-macam buat eh. Itu yang saya pun belajar lagi. Masih lagi belajar lagi. Tak sampai lagi orang cakap. Jauh lagi perjalanan ni. Kalau saya nak mengklasifikasikan tajuk perbincangan ni, tajuk perkara, subject matter ni, adakah tepat ataupun hampir tepat kalau saya katakan, adakah ini bab tasawuf yang diajar oleh Abang Andi Rahman tu? Ya. Dia bukan cerita kosong. Dia cerita ada isi. Walaupun Abang Ed menyangkul, walaupun Abang Ed main gitar, walaupun Abang Ed buat lagu, tapi semua berisi. Ada meaning, ada maksud. Bukan memang sedap buat dia. Kita main muzik. Bukan saja main-main, hobi. Orang sekarang hobi main muzik. Tak ada. Kita orang satu pekerjaan tau. Satu seni. Kerja, cek makan. Survival. Orang sekarang seni hobi. Main gitar hobi. Yalah, mak bapak kau dah kaya. Boleh lah. Mak bapak aku susah dulu. Kan? Dapat gitar tahu-tahu kena pecah gitar. Apa kau belajar main muzik ni? Tak ada dapat apa benda pun main muzik ni. Tak ada faedahnya. Tak ada faedahnya. Kan? Yang sibuk kerja kerajaan. Kau jadilah askar, jadilah polis. Kan? Orang dulu tu, itu memang kira orang cakap kalau kerja tu, orang dulu-dulu nak kahwin anak orang pun senang-senang lah. Dia macam tu lah. Kan? Kau kerja askar. Besok mula kahwin. Ahli muzik. Aduh. Cucuk mata. Memang betul. Arwah. Allah ya hamdi ramli tu. Memang betul dia cerita tu. Cerita benar sebenarnya. Cerita kehidupan. Apa yang cerita-cerita dia. Lagu-lagu dia sebenarnya. Erti kehidupan. Dia tunjukkan pada kita. Yang mana yang mengkaji lah. Mana yang dengar-dengar tak dapat apa lah. Dengar saja je lah kan. Dengar seronok lah. Gelak. Apa yang dia berlakon, dia lakonkan tu. Itu kebenaran. Ada manusia yang macam tu. Dia ceritakan tu. And then dalam hidup dia pun dia. Allah ya hamdi ramli ni pun dia pemurah. Berapa ada dalam poket dia. Dia tengok orang tu susah. Dia bagi semua. Arwah ramli. Arwah bapak saya pula kerja tukang. Pertukangan. Dia kerja apa, kayu ke besi ke? Studio Merdeka. Dia buat apa orang cakap, pedang ke, lembing ke, apa-apa lah, prop rumah ke apa ke. Dia punya kerja ni arwah bapak saya. Studio Merdeka dulu Studio Merdeka zaman tu. Belum lagi Sinas ni. Tak mungkin Sinas tu lagi. Bapak saya lah. Arwah bapak saya. Buat prop zaman tu. Laksamana Doremi semua dia lah buat dulu. Mana yang berlakon dekat Malaysia. Dia orang kerja lah. Kalau yang Singapura tak ada. Itu terlampasnya Sampai habis lah. Sampai jadi Finas lah. Finas tu tak kerja dah. Lepas ada Finas tu dah tak ada kerja dah? Tak ada. Dia tak ada kerja dah. Dia berhenti. Sepatutnya ada Finas tu lah lagi meriahkan kerjaya dia.
Tak ada dah. Dia dah tak buat dah. Bapak saya ni, arwah bapak saya ni, kalau sebiji rumah ni, dia sama je buat. Dia akan tulis macam mana, macam mana rangka apa semua. Dia akan buat rumah tu. Dia yang buat rumah tu. And then, ada rumah-rumah kampung ni pun dia buat. Ha. Dulu kampung ni, gajah pun lalu ni kampung ni. Rumah-rumah atas bawah, Ed. Kampung ni. Rumah kayu bawah, eh? Rumah kayu. Dia macam batu tau bawah. Letak batu. And then, rumah dia, kalau gajah datang, pasal kita punya sempadan ni, dia boleh tembus ke Pahang. Bila gajah mampuk, rumah dia buat lagi. Rumah tu dia orang pikul buat lagi. Kalau gajah mengamuk. Itu yang kampung ni kalau tengok dia punya nombor bertegabur-tegabur. Rumah tu pun tukar. Alah, tukar dia tak nak tukar tu. Dia ni, itu yang dia orang kena cari alamat-alamat rumah. Ni alamat rumah ni. Itulah. Bertegabur rumahnya. Alamat dia orang rumah sana dah pergi ke sana je. Ha. Bukan cakap main-mainnya, Pat, dulu. Ini dengan apa semua ada lah. Rimau semua apa semua ada. Oh. Bukan rimau zoo terlepas ke apa, eh? Bukan, eh? Bukan. Memang rimau betul ni. Tahun 80-an dulu, 85. Lalu kawan saya seorang duduk malam hati. Dia cakap, dia duduk lepas maghrib kat luar. Tiba-tiba, anak rimau lalu. Beberapa ekor. Memang betul. 80-an tau. Okay. Ni rimau betul ke rimau orang ni? Ya, betul. Pasal kita punya pemesah ni punya border boleh lepas ke janda baik, boleh lepas ke Pahang, sepeda Pahang. Iya. Peristiwa-peristiwa macam orang kepala harimau ke harimau jadian ke, ada tak dekat kemesah tu? Ini virtual-virtual ni. Dulu kampung ni Abang Ed, apa macam apa orang cakap, Tai Bintang. Kan dulu banyak lah kat kampung ni dulu. Dulu zaman Bintang kampung banyak kat situ. Macam Tai Bintang ni lalu. 77 eh dia panggil eh. Tu Lang Sui. Lang Sui. Ha. Zaman dulu banyak. Tapi sekarang dah tak ada, dah kurang. Tak ada. Mana pergi semua Lang Sui tu? Itu tak tahulah, itu orang-orang yang berilmu yang mengambil, yang belajar ilmu yang macam tu lah. Kita tak boleh nak cakap juga benda-benda ni. Pasal orang-orang dulu duduk dalam hutan. Duduk dalam hutan. And then dia duduk satu keluarga dia je, Baik. Habis macam mana dia nak buat rumah? Macam mana dia nak petik kayu? Macam mana? Orang dulu, dia pakai apa agak-agak? Takkan dia pakai parang tu je. Pakai parang, satu parang boleh potong pokok besar-besar. Abang fikir lah. Orang-orang dulu tu. Tu dia. Rumah, tiang, sepemeluk. Dia angkat seorang-seorang tu. Padahal dia duduk seorang ni tu. Dia orang ada ilmu dulu. Zaman tu dia orang menggunakan hikmat. Dia orang menggunakan hikmat jin-jin ni semua. Orang-orang dulu lain. Orang-orang dulu memang berguna pakai benda tu untuk buat kerja dia. Untuk jaga tanah dia. Untuk jaga kawasan dia. Macam tu. Orang dulu. Itu dia orang belajar semua tu, Baik. Baiklah kita orang tak sampai ke situ. Nama je jin. Nama je jin ni? Tapi lain maksudnya. Daripada jin tu lah kita nak boleh pergi jadi insan tadi. Kalau tidak, kita jadi orang je. Orang jadi. Itu yang jadi intan tu. Insan. Insan. Oh. Okey. Ui. Dalam perbualan kita kan. Lain macam eh. Itulah tu. Untuk menampakkan ciri-ciri komersial, kita akan balik sikit kepada kisah Tropika. Baik. Boleh. Boleh. No problem. Sama Tropika tu, kita bicara lagi lah ceritanya. Kita bicara lagi tajuk dia eh. Kita bicara lagi kat situ. Main tu. Berapa album? Sorry again. Satu album. Kita bicara lagi tu satu album. Saya yang main bassnya. Macam mana pengalaman tu? Kalau nampak lah.
Kalau nampak lah. Ini paper-paper yang saya simpan lah. Zaman tu. Nampak lah. Nampak tak? Nampak, nampak, nampak. Ini zaman bila ni? Bila tu? Cuba tengok tarikh dia. 97 ni. Silap saya ni. 97 eh? Ada lagi. Anak-anak kampung ni. Harapan anak-anak kampung. Tu. Zaman mana, saya mula dulu. Mungkin tu yang duduk baju putih, duduk baju putih belah kiri je. Drama abang saya lagi zaman tu. Dia buat apa sekarang? Dia abang saya kerja di Dam Kelangit. So dia kaki dia dah patah. Orang patah. Patah banyak kali dah kaki dia tu. Kenapa eh banyak kali? Dia tau. Kita orang jalan sini memang jalan dia dahsyat nak pergi ke chalet dulu. Itu yang accident banyak kali tu, berjalan nak pergi chalet je accident banyak kali. Naik motor dia pun memang kaki racing sikit. Patah tebu dah kaki dia. Ui, buat lagi. Hero tak putus asa je. Jalan. Sampai ke Beranang saya pergi urut lah kaki dia tu. Tapi pendek-pendek sebelah lah. Sampai ke Beranang urut. Beranang ni famous kan untuk urut patah kan? Ya betul. Ada lagi ke orang apa pakcik-pakcik tu, pakcik tu? Dah tak ada dah. Right? Abang saya ke dam ni. Dia kerja di dam sana. Dia menggantikan pakcik saya dulu. Ada pakcik saya. Bapak saya lah ni. Dia menjaga dam kat dulu. Arwah tu. And then arwah dam tu maksudnya apa kan? Dia maintenance dam. Jaga air turun naik. Tengok rumput lah apalah. Tengok dam tu macam mana. Kalau tidak pecah lah. Habis 1 KL lo kalau dam ni pecah. Dam ni besar tau. Dam Kelangit ni. Kalau dia pecah. Habis 1 KL ni apa-apa? Banjir. Kemesar. Kemesar tinggi. Macam peristiwa yang baru-baru ni. Di Kedah tu. Gunung Jerai. Gunung Jerai. Titi Ayun. Habis Titi Ayun tu. Settle Titi Ayun tu. Sekali datang. Tapi itu pun orang dah apa, orang ada potong balak kat tu atas tu. Itu yang tanah tadahan air tu habislah, runtuh lah. Kan, rasanya ada balak tu dia orang dah potong kat atas. Itu je. Kalau boleh jadi itu kan. Kalau tidak, dia ada tanah. Dam tu kan, pada tahun 87 dulu, masa tu saya tinggal Taman Permata, 87-88, ada satu ketika tu, pada satu ketika tu, ada ura-ura menyatakan dam tu nak pecah tau. Okay. Jadi, di beberapa tempat tertentu di Taman Permata tu, akan ada macam kelopak-kelopak air. Okay. Kerana hari hujan lebat dan sebagainya lah. Jadi, masa tu, tak tu saya pun dengar-dengar kabar angin tu memang takut lah. So orang cakap, ni kalau dam tu pecah ni, habis kita-kita semua ni. Jangan cakap Kuala Lumpur, kita orang yang tinggal dekat-dekat situ. Habis innalillah wa inna ilaihi raji'un je. Yang suspend lah pada ketika tu. Dam tu besar, ada teluk-teluk kat atas tu. Dam tu. Lembus sampai ke Gombak sana pun ada. Singapura belakang sana. Dia boleh tembus ke sana tu, dam tu. Dam tu. And then dulu lah, zaman dulu, zaman Ba'ed tu, bawah dam tu kita boleh mandi. Ingat tak? Dalam air dia. Betul, saya dah confuse tempat kat situ lah. Jeram, dam. Bawah dam tu ada tempat mandi. Bawah dam tu. Kita orang dengan basikal-basikal kita masuk dalam tu. Daripada atas tu, tempat tu. Basikal-basikal sama Ben X. Zaman tu. Itu 80-an eh. Sama Ben X. Zaman tu. Saya daripada Permata kadang ada kalanya yang naik BMX. Adik saya pergi naikkan lawati ke dam sana. Ada kalanya saya buat Yamaha Pasola. Masa tu kita ada Yamaha Pasola. Saya bawa benda tu. Tak pakai helmet masa tu. Dapat polis. Tempat tu kita orang punya. Ni, zaman Tropika pula. Zaman Tropika. Akin main sendiri masa tu
Main sendiri. Keberanian tu. Abang Jo yang rekod dekat Ready Fusion. Studio. Abang Jo yang rekod ni depan ni. Padahal kita duk main-main lagu dia buat eh. Oh. Itu duk gila lagu dia zaman tu. Kan. Oh. Kali dia yang rekod kita depan mata. Gila. Sampai kita ada perasaan gerun apa semua ada lah kan. Tapi nasib baik alhamdulillah lah, saya pun dah bercampur dengan dia apa semua pasal ruahan dia zaman ni juga. Dia bawa kita campur main takro lah apa dengan abang ni, abang Jo kan. Abang Jo pun bagus, tapi dia buat kerja tegas. Dia memang tegas buat kerja. Kau praktis dulu, kau dah praktis apa semua baru kau masuk studio. Macam tu dulu zaman dulu. Tapi dia ikut kebolehan kita lah. Tak adalah kita, saya pun bukan terror sangat pun. Belajar pun tak sampai sekolah ni belajar. Habis sekolah saya dah boleh main gitar dah. Saya, time sekolah pun saya dah pegang gitar, saya boleh main, main gitar. Saya tengok-tengok je abang saya. Tapi saya dah pegang dah boleh main. Boleh main. Pasal minat. Abang saya, orang cakap dia amplak. Dia seorang-seorang main gitar, nyanyi. Wah, dia samba. Abang saya. Dia main drum tu? Dia samba je. kat situ yang saya ditarik lah masuk ke Topika zaman tu. And then dah buat dengan abang Klasik apa semua. Memang Klasik lah zaman tu. Klasik macam mana? Zaman tu siapa yang promo tu, siapa yang promo, dia orang keluar dulu album. Pasal dah ramai hati, tak tahu siapa nak keluar dulu. Siapa nak release dulu. Dah lama sangat dah lama. Siapa yang kuat promo dia lah kalau dulu eh. Bawah payung katanya. Kan zaman tu. Kan. Rupanya bila dah ramai-ramai dah tak tahu dah siapa nak keluar dulu. Dah ramai sangat. Siapa lagi ada masa UK? Ramai. Ramai sangat lah zaman tu. Betul lah. Terlalu ramai untuk disebut sampai. Sampai saya tak ingat lah. Zaman tu. Ya, baik. And then saya Cik Kelana ni lah. Arwah Cik Kelana ni. Anak Mak Inon. Arwah Mak Inon. Yusof Kelana eh? Bukan Yusof Kelana. Adik dia. Adik dia? Oh, adik. Diorang ni anak Mak Inon? Anak Mak Inon. Oh, iya ke? Okay. Yusof Kelana tu anak Mak Inon tu. Oh, tak tahu. Dia ke bahagian filem. Dia ke arah filem. Bahagian muzik. Adik dia ni bahagian gangster. Coket tu dia pegang zaman tu. Ah.